Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Arfikri Ananda. Oke guys, jadi di konten kali ini tuh aku mau otw ke rumah Abah MP guys ya, karena besok itu ada acara maulid. Jadi aku diundang untuk baca Al-Quran di sana guys. Jadi ini aku sudah sampai di Tanjung Beringin ya, di depan SPBU nya ya, semoga kita selamat sampai tujuan. Ini kita jalan santai-santai aja ya kan, karena kalau buru-buru kali pun bahaya juga ya, jadi santai-santai aja. Jadi apa kabar kalian semua guys? Udah lama kita nggak ada komunikasi kan ya, anjay. Karena minggu inilah terakhir Rabu itu aku MTQ guys. Jadi seminggu aku nggak ngonten buat vlog. Jadi kontennya itu ngaji aja. Nah, jadi ini kita lanjutin konten motovlog guys ya. Nah, jadi mungkin di kamera tanpa nggak tuh kondisi jalan saat ini, karena gelap gitu. Jadi ini kita akan salib dulu mobilnya guys. Jadi ini kondisi malam minggu saat ini guys ya, terpantau ramai. Ini kita sudah berada di Jalan Jendera guys ya, sudah masuk Kecamatan Wampu kita sekarang. Hampir. Guys, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, jadi ini kita sudah sampai di Tandem guys ya, mengarah Palmatan. Di sini, ramai ya. Kayaknya mau balap-balap liar nih guys. Ramai sih, ramai. Ini udah kayak di JB Megawati ya. Jadi baru ngumpul, minusnya ini nggak ada penerangan di sini guys, jadi kalau nggak nampak bisa nabrak ini. Anjay, jadi pusat perhatian cok. Wis, jalan sini betul-betul gelap bus, gelap kali cok jalannya. Harus fokus ya, kalau keterusan nanti kita.
Bentar kita sampai guys, 1 km lagi. Akhirnya sudah melewati jalan-jalan gelap guys. Mana gang belok kanannya guys, mana mau tiga kilo lagi. Masuk lubang kita guys, semoga aman peleknya. Jalan di sini kita mesti waspada juga guys ya. Jalan malam tuh sebenarnya enak, cuman itu kalau jalan aspalnya kayak gini, aduh. Mampun juga. Oke, kita udah nyampe guys. Airnya muncul cok. Mesinnya kok panas ya? Kering ya? Yuk, Bang Alwi. Itu abang situ. Oh. Aku tadi pas lewat. Abang ini ngapain? Hah? Singgah. Enggak, itu lampu indikator ininya hidup suhunya. Aku kutengok enggak ada bocornya radiatornya. Kipas itu terus. Panasan nih. Udah mati kok lampunya. Panasan ya? Panasan tuh. Udah kayak mugi aja. Padahal baru bentarnya kayak mugi aja, bentarnya panas. Jadi macam ninja hajir aja sekarang. Aku penasaran tuh. Adanya. Hah? Itu makanya. Nah, ini pun aman, gak ada bocor. Abang di rumah ada ini stok radiator. Hajir ada hajir.
Nanti minta dikit boleh kan? Tapi nanti tanya aja, entah ada entah enggak lagi. Masa ada masih. Kalau enggak ada nanti bengkel aja cari. Jauh lagi bang rumah ya? Ya, kamu pulang nih kan? Ayo. Biar. Guys. Kita lanjut lagi. Oke guys, jadi ini aku sudah jalan lagi, ada dingin di sini. Mana? Jadi kali ini tuh aku ditemani Hajir guys. Aneh gitu guys, tiba-tiba radiatorku warna apa namanya, warna bening gitu. Awal yang warna hijau jadi berubah warna gitu, jadi bening. Kaget gitu, kok bisa lah. Memang kejadian malam ini agak lain. Jadi beginilah suasana di Palamanan guys ya, saat malam hari. Jam 10:30 juga ya. Aduh. Tadi asli kaget aku, mesinnya kok bisa panas sekali gitu. Padahal kalau ada tengok dari apa kebocoran, nggak ada kebocoran gitu. Apa karena pakai Pertalite? Apa ngaruh gitu ke bensin? Kan enggak kan? Jauh lagi Jir? Hidup lagi gak? Enggak, aman-aman. Jauh lagi? Masa apa lupa? Lupa, udah lama ke sini. Guys, jadi ini udah sampai di rumahnya Hajir guys. Cepet kali duk kipasnya. Hari itu kipas kita kebersah gitu aman aja ya. Pak. Termana Hajir? Kipasnya hidup lagi guys. Dorong aja lah. Nanti kita lanjut lagi.